ngomong biye, ngomong biye. Kalau mikir? Mikir apa? Alele. Alele. Ngomong apa sih mikir sih? Kelor hutan gede. Oke, kita garap pesanan kabel ini dari yang kemarin pesan satu set dan nambah kabel listriknya sama kabel speaker, ternyata kurang panjang. Ini kabel listriknya ini yang di roll. Terus kalian sama unboxing kabel baru lagi 100 meter ini. Oke, dan untuk yang pesanannya itu dia ada di sana udah jadi untuk kabel speaker ini. Saya dibuka. Untuk ini ukurannya 4x2,5, mereknya ID. Jadi ini kabel lumayan murah sih, karena ini ukurannya 100 meter, jadi ini pesanan satu sound lagi ya, full set. Satu set sound. Kabelnya super jumbo lur. Ya, diameternya juga kelihatan gede banget. Ini 100 meter ya. Terus isinya apa mana? Cuma itu. Apakah saya belinya cuma itu? Oh iya, yes, cuma satu. Oke, jadi ini kita unboxing. Habis motong yang ini dulu ya. Jadi ini juga kabel baru. Ini tali dari pabriknya belum dipotong ya. Jadi silakan dipotong, ini diukur 10 meter. Jadi kabel listriknya 10 meter, kabel speakernya itu 10 meter juga. Untuk yang ini kabel speakernya nanti 20 meter lur. Kabel speakernya gede sumbu ini. Untuk kabel speaker, kabel listriknya ini merek Super Kabel ya. Jadi bagus, kemarin udah dites solder ya, bisa. Jadi biar mantap. Ini ukuran yang 3x25. Ini ukuran gede. Untuk yang 3x1,5 juga saya punya. Itu buat ngerakit power yang supaya biasa yang enggak BTL ya, pakai 1,5 cukup. Tapi kalau yang BTL dan di atas 20 ampere pakai yang ini nanti rakitnya lor. Berapa meter? 10. Pira kuwi? Ndeleng. Bukan salah ya, kita cek lagi. Barangkali salah lur. Super kabel. Oh iya, yang 3x25 enggak ada ding tulisannya. Tulisannya adanya di kertasnya. Kita lihat ujungnya aja.
ya, tapi ini juga kelihatan gede, emang kelihatan gede ya. Ini emang 3x2,5 super kabel, oke, dipotong. Buset. Oke, berarti ini yang akan dirakit untuk menjadi kabel listrik, kabel rollnya ya. Dan ini tembaga ya, karena bisa disolder ini lor, bisa disolder ya. Ini yang solder bocah-bocah jadi kurang rapi aja, tapi bisa disolder. Oke, berarti sekalian dipasang atau buka ini saja. Coba ini buka. Kita buka. Iya, sekalian ditali rapi ya. Tali ini kena. Kita lihat isinya dari kabel 4x2,5 ya. Yang ini 3x, yang ini 4x. Isi 4. Ini yang buat ke speaker ya. Buat salon. Katere balik kan dari jalan penak sih. Udah segura. Iya, ndak sih. Oke, ini dikelupas biar kelihatan. Kita lihat kabelnya dulu. Seperti apa isinya ini kalau dipegang ya, lembut. Oke, ini mereknya ID Audio Pro ya, 425 profesional kabel 4x2 2,5. Ini udah mulai kelubas. Oke. Iki ne ra tembaga nemen katok. Warnanya merah, hitam, biru, kuning. Kita lihat isinya seperti ini lor. Oke. Coba kalau pakai kamera ultrawide nya nah ini dia, ini kecil-kecil banyak ya. Jadi kalau tanda kabel speaker emang seperti ini, kecil-kecil banyak. Dan saya sudah beli yang apa namanya, yang 2x2,5. Ini bisa disolder, dan disolder juga enak, jadi masuk lah ini. Ini buat sound ya, ada apa namanya ini, benang nilonnya, jadi kalau ketarik aman, nggak langsung ke tembaga, dia ke nilonnya dulu buat pengaman.
Oke, jadi ini nanti yang pesenan sound satu set pakai kabel ini. Terus untuk kabel listrik yang pesenan Rio pakai apa ini? Pakai yang lali tadi, Super Kabel ya, mereknya Super Kabel. Untuk ini nanti dipotong per 20 meter ya, Lur. 20 meter, 20 meter. Berarti motong 2 kabel. Ya mungkin nanti aja karena speakernya belum datang. Nanti kita beli speaker yang bagus dulu. Oke, sekarang rakit ini dirakit ke jacknya. Oke, jadi ini lagi proses pemasangan jacknya dan tinggal pasang stop kontaknya aja. Oke, Lur, jadi seperti itu ya unboxing kabel untuk sound system. Oke, terima kasih.